Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini, kita mulakan dengan melihat corak keadaan semasa pada ketika ini. Secara amnya, buat masa kini, amaran angin kencang serta laut bergelora masih lagi berkuat kuasa di rantau negara kita. Dan ianya melibatkan di negeri-negeri yang di pantai timur. Namun, hujan yang berlaku buat masa kini nampaknya kekal di kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan secara amnya, di bahagian pantai timur dan juga utara dalam keadaannya agak mendung. Dan di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga daerah Bera di negeri Pahang sedang mengalami hujan berserta rebuk petir. Dan keadaan ini kita jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Baik, seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sabah, alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta rebuk petir lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, bahagian Serian dan juga Samarahan. Dan keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, seterusnya kita balik ke model ombak dan juga carta angin di rantau negara kita. Secara amnya, seperti yang saya katakan tadi, amaran angin kencang masih lagi berkuat kuasa kerana tiupan angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Namun, insyaAllah pada besok dan lusa, keadaan ombak dan angin akan kembali tenang. Dan bagi tempoh 24 jam ini, amaran angin kencang masih lagi berkuat kuasa di kawasan perairan Samui, Kondor dan juga Reef North bagi kategori kedua, dan amaran kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang dilorekkan dengan warna kuning. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut. Dan sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.